Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel kami. Oke. Ya, kali ini saya akan mereview sedikit tentang benih ya. Ini benih padi Kolosebo 02. Ya, Kolosebo 02. Ini saya dapatkan dari Subang, Jawa Barat ya. Jadi jenis padi ini berbeda dengan padi Kolosebo pada umumnya. Perbedaan yang mencolok adalah kalau padi Kolosebo yang umum itu nanti ketika berbuah akan kempiah ya, jadi buahnya itu tidak beraturan ya, jadi berserakan ke kiri ke kanan, tidak mengumpul ya. Tapi kalau jenis padi ini Kolosebo 02, ini bedanya adalah hampir mirip seperti Inpari 32. Jadi dia daunnya lurus ya, kemudian buahnya juga mengumpul jadi satu. Ini kelebihannya. Kemudian untuk masalah bobot juga sudah kita tahu bahwa Kolosebo itu untuk bobotnya luar biasa ya. Kemudian kalau kita lihat di sini benihnya, ini juga, nah ini besar-besar ya, benihnya ini besar-besar sekali ya, besar-besar, dan tonase bobotnya juga bagus ini ya. Ini tidak ada labelnya ya, ini tanpa label ya. Kenapa? Karena untuk jenis padi ini itu adalah tidak masuk penelitian ya, atau tidak masuk di sertifikat. Rata-rata ini adalah produksi sendiri ya, jadi penangkaran sendiri, jadi tidak ada label umumnya. Tapi dari hasil pemakaian itu luar biasa ya, bagus ya, untuk tonasenya bagus. Kemudian padi Kolosebo ini bagus untuk cuaca musim penghujan ya, musim penghujan seperti ini bagus ya. Nah, dia batangnya besar kuat ya, sehingga untuk kerobohannya sedikit ya, karena biarpun bulirnya besar tapi batangnya juga besar. Berbeda dengan Inpari 32 yang kalau kita tanam di musim penghujan ini itu sangat rawan roboh ya, karena bobotnya berat tapi batangnya kecil. Jadi untuk saran ya, untuk musim penghujan jangan menggunakan Inpari 32 supaya tingkat kerobohannya bisa dikurangi ya, mungkin bisa varietas lain. Untuk kali ini saya menggunakan Kolosebo 02 ya. Pernah menggunakan Kolosebo saja tanpa 02 yang lokal sini itu buahnya kempiah ya, jadi berserakan, tidak, kalau pas posisi tua dilihat kurang bagus ya, bulirnya itu ke kiri ke kanan gitu ya, murat-marit gitu. Tapi untuk jenis ini bagus ya, ini hampir mirip dengan Inpari 32, jadi lurus seperti itu ya, mengumpul bagus ya, rata itu ya. Dan yang saya suka adalah tonasenya ya, untuk jenis Kolosebo tonasenya luar biasa ya. Oke, saya kira ini sedikit review ya tentang benih padi Kolosebo 02. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.